mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa bukan hanya kakitangan awam yang akan ditukar daripada sistem pencen kepada sistem caruman KWSP, tetapi semua lantikan baru ahli politik juga mulai 1 bulan Februari mereka juga akan bertukar kepada sistem KWSP. Ini sementara menunggu. Ini adalah satu tindakan sementara tuan-tuan, interim saja, sehingga satu polisi baru diumumkan oleh KPPA tidak lama lagi. Tetapi basically gist dia memang kita terpaksa menukar daripada sistem pencen kepada sistem KWSP. Apa, ramai orang tanya, apa hal ni, apa semua sekali punca dia tuan-tuan? Puncanya senang saja. Bila Datuk Seri Najib tinggalkan negara ni, kita punya kadar hutang hanya 686.6 bilion. Itu pada 2017. Lebih kurang 50.8% berbanding dengan kita punya KDNK tuan-tuan. Hutang kita sangat sihat. Tapi nak buat macam mana? Ada di antara kita ni tak bersyukur dengan apa yang dilakukan zaman Datuk Seri Najib. Mereka telah pun overthrow the government, mereka telah pun jatuhkan kerajaan, dan akibat dia kita dapat Perdana Menteri daripada Kerala sekali lagi menjadi Perdana Menteri, dan kemudian digantikan oleh kerajaan tabung atap di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin, yang kita tahu zaman pemerintahan dia bukan setakat dana negara dibelanjakan sesuka hati dia, tetapi rakyat hidup sengsara, rakyat hidup sengsara kerana di lockdown satu negara. Jadi akibat daripada itu tuan-tuan, daripada dua pemerintahan utama ni, maka negara hari ini yang diwarisi oleh kerajaan Madani terpaksa berhadapan dengan hutang negara lebih kurang 1.5 trilion. 1.5 trilion. Jadi yang marah kat dekat kerajaan hari ini tak tentu pasal ni, kena ingat sikit siapa punya angkara yang telah mengangkat Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin sebagai kerajaan. Dan hari ini kerajaan yang baru terpaksa melakukan sesuatu untuk memastikan ekonomi kita terus mampan, untuk memastikan bahawa beban fiskal negara ini dapat dikawal, kan? Dan saya nak beritahu bahawa 1.4 hingga 1.6 juta orang kakitangan awam yang hari ini masih lagi bekerja tak perlu bimbang. Janganlah dengar hasutan-hasutan syaitan macam Sadiq Sigaraga ni. Ini semua hasutan-hasutan yang tak masuk akal dan terlalu bodoh. Dia mengeluarkan kenyataan seolah-olah macam kita tidak menghargai jasa-jasa frontliners seperti jururawat, doktor, polis, tentera. Ni apa punya bahalul Syed Sadiq ni? Saya nak beritahu, semua frontliners yang terlibat zaman COVID ini, mereka tetap akan menikmati pencen kalau mereka mengambil sebagai penjawat awam, mereka memilih sistem pencen. Contohnya saya juga bekas penjawat awam daripada tahun 2010 sampai 2018, tapi saya mengambil sistem KWSP tuan-tuan. Dan yang mana ambil kontrak, pegawai-pegawai kontrak semua sekali, mereka ramai di antara mereka memang dah menggunakan sistem KWSP. Benda ni bukan benda yang baru, benda ni dah biasa. Cuma sekarang kita ada 1.6 juta. Ni ada juga yang saya malah nak cakap, kan, kalau saya cakap bodoh dia orang marah, saya cakap bahalul lagi lah dia orang marah. Cuma saya nak beritahu, kan, janganlah terlalu mudah terpedaya dengan apa yang dilakukan oleh
Perikatan Nasional, memang kerja dia orang, mereka fitnah mengatakan bahawa hari ini UMNO kerajaan tunduk dengan desakan Lim Guan Eng lah, desakan DAP untuk mengurangkan penyewa awam. Jangan jadi bodoh, boleh tak? Cubalah dalam hidup kita ni, sekali seumur hidup kita ni, berhenti daripada diperbodohkan oleh puak-puak Perikatan Nasional ni. Tidak ada satu pun penjawat awam yang diberhentikan. Zaman Mahathir dulu, betul, banyak. Yang hari ini diputuskan oleh kerajaan, kan? Mulai 1 Februari, lantikan baru, maknanya yang 1.6 juta ni tak ada orang kacau. Tetap sama. Tidak ada orang yang akan pecat dia orang ataupun tarik balik daripada sistem berpencin, tukar kepada sistem KWSP. Tak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Itu kita kena jelas sejelas-jelasnya. Okey. Lepas tu, saudara, saya nak jawab Syed Saddiq yang bingai ni lah. Langoy. Saya nak beritahu, sebelum dengar cakap Syed Saddiq ni, cuba guna otak yang waras, kaji dulu. Dia kata yang paling membebankan di kalangan apa ni, pencen penjawa awam ni, ialah ahli politik. YB-YB, menteri-menteri, zaman kau jadi menteri sepatah haram pun kau tak cakap pasal ni, kan? Cuba time kau jadi menteri tu, engkau declare bahawa saya tidak akan ambil 5 sen pun pencen. Barulah gentle. Sebenarnya fakta dia, fakta dia ke laut, tuan-tuan. Kita ni kena tipu bulat-bulat saja. Satu tahun, contohnya tahun 2004 ni. Untuk tahun 2004 ni, saudara, berapa yang kerajaan kena belanjakan? 2024. Berapa kerajaan kena belanjakan untuk bayar pencen? Jumlah dia ialah 26 bilion ringgit. 26 ribu juta ringgit. Kalau saya tak tahu apa benda tu bilion. Daripada jumlah ni, saudara, 83.49%, lebih kurang dalam 21.707 bilion, ini hanya untuk bayar kakitangan awam di Semenanjung Malaysia saja. Banyak tu, tuan-tuan. 21.707 bilion. Ada yang kata kita tak hargai tentera. Tentera ni nombor 2 paling banyak kita bayar, tuan-tuan. 2.074 bilion. Jumlah dia lebih kurang 7.98% daripada 26 bilion tadi pergi kepada tentera. Nombor 3, polis. Sama juga. Sidik Sigaraga ni kata kita tak menghargai polis. Tuan-tuan, kita bayar pencen untuk anggota polis ni 1.304 bilion. Lebih kurang 5.01%. 5%. Pergi kepada polis. Pesara di Sabah tak sampai 1%, tuan-tuan. 0.541 bilion. Dia 2% lah. 2.08%. Tak sampai pun 1 bilion, 0.541 bilion ringgit pergi kepada pesara di Sabah. Pesara di sebelah Sarawak, 0.244 bilion. Lebih kurang 0.94%. Tak sampai 1%. Ahli politik, yang diorang duk sibuk ahli politik ni, saya nak beritahu ahli politik, dia punya pencen satu tahun cuma 84 juta saja. Maknanya tak sampai 1% dan hanya 0.32%. Hakim dia punya pencen 41 juta saja, tuan-tuan. Lebih kurang 0.16%. Askar Timbalan Setia Negeri Johor, tak lama lagi ada sebahagian yang akan berangkat pergi ke Istana Negara, hanya 4 juta je, tuan-tuan.
0.01%. Okey, rancangan B, lebih kurang 2 juta saja, 0.01% juga. Okey, ahli sukarela, ahli sukarela pun ada yang kita bayar pencen juga kan, tapi kosong, tak ada, kita tidak ada bayar ahli sukarela pencen ni. Jadi kalau dengar Sadiq Sigaraga punya sembang ni tuan-tuan, memanglah seolah-olah macam ahli politik ni sangat membebankan. Tapi saya berpandangan di dalam keadaan manusia hari ini, khususnya rakyat Malaysia, sebahagian besarnya orang Melayu, dah tak rasional. Tak rasional. Sebab apa saya kata tak rasional? Kerajaan yang menjahanamkan hidup diorang ni, Kerajaan Perikatan Nasional, 18 bulan berkuasa, diorang hilang pekerjaan, diorang hilang pendapatan tetap, diorang hilang macam-macam, last kali berhutang, kena merayu duit KWSP, minta sana, minta sini, mengemis sana, mengemis sini, pinjam along dan sebagainya, ramai yang bunuh diri. Last kali bila mereka sogokkan fitnah terhadap Kerajaan Barisan Nasional, mereka sogokkan rasuah, bayar pengundi-pengundi, ada yang bagi RM150, ada yang bagi RM350, ada yang bagi dana bakti remaja, dana e-pencin lah, i-fitri lah, macam-macam jenis kan. Ramai yang gelap mata. Undi balik, kerajaan hancur, kerajaan yang menghancurkan hidup dia. Lepas tu sekarang ni bila kita mewarisi hutang-hutang kan, kita terpaksa tukar sistem pencen tu kepada sistem KWSP, dewan bising. Lepas tu labau bernama Muhyiddin ni pula cuba nak menjadi champion, sedangkan dia lah punca hari ni negara berada dalam keadaan papa kedana. Senang cerita papa kedana lah tuan-tuan, duit tak berapa nak ada. Sebabnya, sebab zaman dia memerintah, dia belanjakan duit kita sesuka hati, pintu ekonomi negara ditutup semata-mata kerana dia takut nak menjadi nak berhadapan dengan undi tidak percaya selaku Perdana Menteri. Satu dunia, satu Malaysia dia lockdown, termasuk negeri Perlis yang angka COVID terlalu sedikit. Sekarang dia nak jadi champion.